Saudara, berikut ini adalah 3 tempat yang bisa dikunjungi kalau lagi ada di Lasem. Yang pertama, saudara, kalau ke Lasem harus datang ke sini, ke Lawang Ombo. Karena di sini selain tempat situs bersejarah, di sini juga bangunannya masih khas Tiongkok banget. Yang berikutnya, saudara, kalau ke Lasem harus datang ke sini, ke Pantai Caruban. Bagus banget di sini buat nikmatin sunset. Dan enaknya juga di sini nggak terlalu rame sih. Yang terakhir, saudara, kalau ke Lasem harus datang ke sini, Heritage Tiongkok Kecil. Karena di sini masih berasa banget bangunannya, masih khas Cina banget dan masih sangat terjaga. Gimana, saudara? Menarik banget kan tempat-tempat di Lasem? Abis ini gue harus kemana lagi ya? Kalau lo ada ide, langsung aja tulis komen di bawah ini. Oke? Sampai jumpa!